channel saya dengan cara terutama saya baru kedatangan satu paket panjang yang gedenya kira-kira segini. Dalamnya apa ini coba? Saya akan unboxing dan kalian akan lihat isi dalam dari paket ini. Langsung popcorn durian. Lolos kena berat, kena coba. Kalau dilolos, nggak bisa ditarik. Langsung sini aja. Mohon maaf kalau di sini suaranya berisik. Kebetulan itu sebelah ada orang yang kerja, tukang kayu ya. Jadi ada suara mesin tuh. Mohon maaf sekali. Ini dia jorang. Ada beberapa jorang, tiga tipe jorang yang saya unboxing kali ini. Yang pertama saya sebutkan ini dari Daido. Ini Daido Trisula Pro Series. Jadi sebelumnya saya udah pernah nyetok, tapi sudah saya unboxing. Kali ini saya unboxing ini Daido Trisula Pro Series yang PE. PE24. Oke, saya kasih tunjuk kepada kalian. Mungkin yang kalian yang belum pernah melihat atau belum pernah nyoba, ini rekomendasi banget. Joran Lik Jibin punya Daido. Rail setnya pakai Daido dengan motif cat seperti buron gelap gelip, motif ring-ring gold gagangnya khas-khas extra power. Ini PE-nya PE24, jadi ini hot banget ya aku. Untuk ringnya, ringnya ini udah Fuji, mantap. Yang kedua ini seorang sama dari Daido. Daido terbaru ini Daido Paso Idon. Daido Paso Idon ya. Yang PE sama ini PE24. Beda dari yang ini. Kalau ini gagangnya Busaeva Oil Jack Style untuk seri jigging ya. Yang satunya punya Daido. Kita akan lihat di top sectionnya. Untuk saat ini harganya Paso Idon ini, Paso Idon Pro Series ya, tepatnya Paso Idon Pro Series ini harganya lebih unggul dari Daido Trisula Pro Series, lebih unggul. Ini speknya. Oke, untuk ringnya sama, sudah new concept Fuji. Oke. Yang ketiga. Itu dari Kiano Oncak. Dari Kiano ini Oncak yang seri Oncak ini. Oncak yang mantap banget nih. Oncak
Black EY. Mantap. Materialnya kukuh banget nih, bro. Dengan resep capstel yang sangat kekinian banget nih. Saya punya ini kembarannya seperti onca, tapi impor. Masih apa enggak ini ada? Ya ini dari yang impor nih, dari luar negeri, mirip banget seperti onca. Cuma di beda di dalam resepnya aja. Untuk di ujung sininya mirip banget kan? Ini yang impor, ini yang asli onca ini, Black EY. Cuma onca ini kalau dibikin seperti yang impor ini, yang luar negeri, yang buatan Cina, lebih cakep ini. Ini ada plus minusnya. Kalau yang ini rata, kalau yang ini onca ada motif. Ini yang sari Cina, ini yang sari asli. Oke. Untuk top sectionnya, gimana top sectionnya tadi? Nah, top sectionnya ini medium hard, terus ringnya, ringnya itu pakai apa lagi? Ringnya pakai kasaris. Dalamnya ini warnanya itu seperti apa ya? Kayak chrome itu ya, ininya apa, keramiknya kayak pakai chrome itu kan, ini warnanya. Terus blanknya kandel, tebal, blanknya tebal, dia karbon dulu tapi tebal. Untuk gagangnya juga iya. Makanya ini joran ada bobotnya. Mantap ini kalau untuk babon di kisaran 5 kilo ke atas ini mampu. Joran ini dari onca ini. Jadi masih banyak seri-seri yang lain. Ini saya coba baru nyoba satu onca yang Black EY. Ini menurut saya bagus. Onca Black EY yang 602 bagus sekali. Untuk harga kisaran di bawah 300-an kalau nggak salah. Pokoknya 300-an. Buat 300-an kalau nggak salah, saya belum cek notanya. Mantap banget itu, sumpah asli mantap. Oke, kira-kira begitu saja unboxing dan sedikit pemberitahuan, sedikit menunjukkan unboxing kecoran versi saya. Dan untuk reviewnya mungkin kalian bisa lihat ya di channel sebelah lebih detailnya. Kalau menurut saya nih, kalau menurut saya untuk jigging harga 350-an, kalian wajib punya ini Poso Eden atau Trisula Pro Series, tergantung kalian, sesuai keinginan kalian. Untuk model kalian bisa lihat dan kalian bisa banding-bandingkan kalian lebih suka model yang apa. Mantap. Untuk pembelian online kalian bisa cari di toko online, atau kalian bisa cari atau pesan ke Carita Fishing. Kalian bisa pesan melalui WA atau bisa pesan melalui blog, kirim-kirim dijamin amanah. Mantap. Atau untuk yang di sekitaran Batang, kalian bisa cek Google Map, klik aja di Google Carita Fishing. Oke, cukup sekian video unboxing dari saya. Terima kasih. Salam satu hobi, salam satu jiwa. Sehat selalu untuk kalian. Salam sejahtera selalu. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara tombol subscribe dan like video saya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.